Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman. Saya dari kelas 11 TAP 1, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari PTC. Positive Temperature Coefficient atau yang sering disingkat menjadi VTC merupakan alat yang bisa terpasang pada terminal kompresor yang berfungsi sebagai relay yang bekerja berdasarkan temperatur. Jika temperatur naik, maka nilai resistansi akan naik, atau dengan kata lain, ketika temperatur pada PTC naik, maka listrik yang mengalir akan terputus. Pemakaian PTC pada kulkas berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik yang termasuk ke dalam lilitan bantu. Pada saat kulkas belum bekerja, nilai resistansi PTC rendah sebab temperatur PTC semakin sama dengan lingkungan, sehingga arus listrik yang mengalir pada lilitan dapat menimbulkan kutub bantu yang kuat. Ketika arus listrik mengalir melewati PTC, maka nilai resistansi PTC akan naik. Sering bertambahnya temperatur pada PTC dan pada waktu yang sama, putaran rotor kompresor akan semakin cepat dan semakin pada kecepatan maksimal. Pada saat rotor berputar dengan maksimal, nilai resistansi akan sangat tinggi, sehingga yang mendapat aliran listrik hanya lilitan utama. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.